Tari Jaipong merupakan salah satu identitas kesenian Jawa Barat. Tari ini sering dipentaskan saat acara penting. Pada biasanya, gerakan pada tarian Jaipong memberikan gambaran mengenai wanita Sunda sekarang ini yang tidak pantang menyerah, energik, berani, ramah, genit, lincah, mandiri, dan bertanggung jawab namun tetap santun. Beberapa pengalaman saya yang saya lihat dari mata dan kepala saya sendiri, ketika seorang penari yang menggunakan hal-hal seperti itu, dari dirinya, dari aura wajah dan gerakan badannya itu terlihat, dari lirikan matanya itu pun bisa dilihat dan bisa dibedakan oleh orang awam seperti saya dan juga mungkin yang sudah berpengalaman di dunia seni tari yang lebih lama daripada saya. Ciri-cirinya tuh kayak misal si salah satu pelatihnya itu yang menggunakannya tuh kayak mempengaruhi si anak lawannya. Jadi lawannya gitu, kayak misal satu lirikan atau satu tepukan aja itu mereka udah kayak udah dengan konsentrasi gitu. Terus aura yang memakai hal yang seperti itu tuh beda saat tampilnya tuh auranya tuh beda weh pokoknya. Kalau untuk cara melatihnya sih, menurut cara saya sendiri, saya itu biasanya langsung ngasih gerakan-gerakan yang baru. Jadi sebelum ke musiknya itu, ngasih dulu gerakan 1x8 atau... Jadi saya itu ngedengerin musiknya, terus menangkap gerakannya, lalu mentransfer ke anak-anak. Nah, tapi kalau misalkan untuk ke anak-anak yang lebih kecil, itu perlu ekstra kesabaran, kayak diinin dulu tekniknya, kayak gini caranya. Tari Jaipong terinspirasi dari tari ketuk tilu yang dikombinasikan dengan jenis tarian lainnya. Perpaduan gerakan tersebut melahirkan jenis tarian baru yang diberi nama Tari Jaipong. Pada akhir tahun 1970-an, Tari Jaipong semakin berkembang, mulai dari properti penari sampai dengan pementasan di masyarakat. Jaipong dianggap sebagai tarian sakral oleh masyarakat Jawa Barat. Selama pertunjukan, penari dan musisi meletakkan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan mereka dalam setiap gerakan dan ritme. Tarian ini sering digelar dalam acara ritual atau upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan restu kepada Tuhan.